mikir kebutuhan taruh. Ya kebutuhan banyak weh. Walah kebutuhannya di luar dugaan. Apalagi ini mau kelulusan dulu weh. Ada biaya tambahan. Oh iya iya. Apa itu Ron? Wisuda. Pakai toga sewa atau apalah. Wisuda lu bagus toh. Anakmu kan lulus kuliah. Ya bukan lulus kuliah, wong anakku masih SD sama satunya SMP. Iya, sekarang TK, SD, SMP. Iya benar juga ya. Itu kan biaya di luar dugaan itu. Lu kan enggak apa-apa Ron, sesekali Ron, Ron. Supaya berkesan gitu. Kalau bisa itu enggak perlu pakai gitu-gituan gitu, mungkin bisa lah harusnya lah ya. Yang bisa berkesan gitu ya. Ya mungkin pakai lomba puisi, tari-tarian atau apa gitu loh. Ya memang sewanya nggak mahal weh, tapi kan ya gitu. Yang lain-lain dulu weh, belum perjalanannya, belum sewanya, belum ibunya. Makanya kamu harus tetap semangat kerja. Gak usah khawatir weh, aku semangat dulu. Tapi ya tetap weh, itu butuh weh, kepepet weh. Mau gak mau saya harus bantu. Karena dia satu-satunya orang yang mau saya ajak ngonten. Kayaknya weh, mau minjemin ini. Kamu saya bantu ya. Mau weh. Tapi ya gitu, kamu tak kasih tebak-tebakan. Ya apa caranya weh? Kalau salah jawabnya, kamu dapat duit. Mau? Oke, gampang. Oke, 5 tambah 5 berapa? 5 tambah 5, 20. Ya. Oke, sih. Kasih. Terus. 10 tambah 10. 30. 25 tambah 25 5.000. Oke. Gampang ternyata cari duit. Ada ya, itu berapa uang yang di tangan itu? Ini 300. Oh 300 ya, berarti salah kan jamu bener. Kok diambil lagi? Loh kan jawabannya harus salah. Kenapa benar kan 300? Wis ya Ron, makasih ya, dadah. Salah jampe, ini kan yang gak ikhlas. Capek.